minyak. Nih kap. Bang, kalau ini setirnya nanti ada juga pengaturan ini ya, Bang. Ya. Halo semuanya. Apa kabar? Semoga hari ini segala aktivitas kita dipermudah, rezeki diperlancar. Amin. Hari ini perusahaan Tupang akan persiapkan delivery lagi Rush GR Sport Automatic warna hitam pesanan dari Bang N Permana. Karena ini baru masuk, kita akan cek dulu kondisinya, kita akan pastikan kelengkapannya. Sebelum lanjut, ini dibantu like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa klik loncengnya agar Anda dapat notifikasi video terbaru dari Prairie Semang Tupang. Jika butuh informasi konsultasi mobil baru, hubungi 0853 6207 2000 atau 0811612200. Dapatkan promo spesial untuk pembelian online Rush di bulan Agustus 2023. Ikutin terus ya. Ini dia all new Rush GR Sport warna hitam pesanan dari keluarga Bapak N Permana. Ini pesan hari Jumat. Ini hari ini Sabtu 19 Agustus kita akan serah terimakan. Ini dapat unit ready stock dan harga spesial. Kita cek dulu sisi depan. Ini grill mulut terbaru. Lampu utama berfungsi, lampu utama LED auto. Ada lampu sen, fog lamp berfungsi. Ini sisi depan semua berfungsi. Kita lihat ke samping. Untuk pelaknya ini masih berbungkus ya, nanti kita siapkan. Ini pelak alloy machining. Untuk bor rodanya ada 5 cakram sisi depan. Ini ring 17. Ini untuk profil bannya kita bisa lihat di bawah sini. Ini di sini untuk profil ban di 215/60R17. Sini kaca spion separuh bodi ada lampu sen berfungsi, roof rail terpasang, talang air terpasang, ada list chrome, smart entry, side body molding GR-nya terpasang. Ini kita lihat sisi depan. Door trim kombinasi warna hitam, ini warna putih keabu-abuan berbahan soft touch. Kaca berfungsi. Ini kontrol pintu ada chrome, ada speaker tempat botol minum. Lacinya space-nya lumayan. Arah AC kita bisa atur. Ada apar kunci-kunci di bawah sini. Sliding berfungsi, ini automatic. Ini safety belt. Safety belt pretensioner. Kita lihat di sini. Ini sisi belakang berfungsi. Tempat botol minum 1-2, speaker, kontrol pintu, ada chrome. Di sini ada child lock protection. Kalau kita majukan searah panah ini lebih ringan ya. Ini otomatis nggak berfungsi kita membuka pintu dari dalam, hanya bisa dibuka dari luar. Kita geser lagi, ini baru berfungsi kembali. Di sini ada laci. Di sini lagi tempat botol minum. GR. Ini kursi one toss tumble berfungsi. Baris ketiganya lapang, langit-langit warna krem, AC double blower. Kita lihat ke sisi belakang. Menggunakan tromol 5 buat roda. Kita lihat lagi di sini. Untuk belakang menggunakan sensor mundur, kamera mundur, Rush GR Sport, washer belakang, lampu belakang berfungsi, defogger, head mount lamp, sapin antena, ban cadangan terpasang. Kita bukanya dari sini. Ini ada lampu untuk bagasi. Ini kita bisa lipat untuk mendapatkan space lebih.
kita sorongnya ke depan. Baru kita angkat dari sisi ini. Ada power outlet, tempat botol minum, safety belt tiap barisnya. Sisi belakang aman. Tutupnya dari sini. Kita lihat sisi depan. Tutup tangki. Sebelah kanan pengemudi, sebaris pengemudi. Pastikan pembelian dari Tudoribu untuk mendapatkan kaca prim lumar. Kita lihat di sisi ini. Door trim sama. Kontrol kaca, auto yang sisi depan. Ini central lock. Ini lipat spion. Ini auto folding ya, nanti kita kunci dia langsung terlipat. Electric mirror, ini mengunci kaca samping dan belakang, tempat botol minum, berbahan soft top juga. Pedalnya dua, karena otomatis. Membuka kap mesin, engine start, idling stop. Ini juga ada tilt steering. Membuka tutup tangki, sliding kita bisa atur. Ini pengaturan dudukan, pengaturan sandaran, tekanan angin ban. Sesuaikan dengan petunjuk pabrikan, depan 34, belakang 38 untuk all new RAS. Ini akan kita siapkan, akan kita serah terimakan nanti sekitar pukul 11. Ini dapat harga spesial, promo spesial di hari kemerdekaan RI. Kita persiapkan untuk kita serah terimakan. Ikutin terus. Sekarang kita cek ruang mesin dapur pacu daripada all new RAS GR Sport Automatic, pesanan dari keluarga Bapak N Permana. Ini mengusung mesin 1500cc teknologi dual BTI, di mana katup masuk katup buang dikontrol secara komputerisasi, membuat mesin daripada all new RAS ini dipastikan akan sangat bertenaga dan tentunya efisien dalam penggunaan bahan bakar. Nih, membuka kap mesin setelah kita buka dari depan. Intake-nya tinggi, tidak usah khawatir melihat tergenangan, aman dari bahaya mogok karena banjir. Baterainya baterai basah, kotak fuse, minyak rem. Cek oli, ini gratis oli dan suku cadang sampai dengan 50.000 km. Air radiator sudah menggunakan air coolant. Rem ABS anti-lock braking system. Air washer. Ini cagaknya kita lipat di posisi ini dan sudah menggunakan peredam panas. Ini dipadu dengan penggerak roda belakang, membuat berkendara dengan all new RAS ini dipastikan akan mampu melibas segala medan lalu. Dengan mesin 1500cc, tenaga yang dihasilkan juga maksimal dan pemakaian bahan bakar juga efisien. Kita lanjutkan pengecekan interior daripada RAS GR Sport pesanan dari keluarga Pak N Permana. Ikut terus. Sekarang kita cek interior daripada all new RAS GR Sport automatic-nya. Ini transmisi automatic. Ini tuasnya, ini untuk seat lock. Kita posisi parkir. Matikan mesin, ini tidak bisa digeser ya. Caranya biar bisa digeser kita tekan ini. Seat lock-nya baru kita bisa geser tuasnya. Untuk parkir paralel, ini ada L. Berkendara di tanjakan atau turunan terjal, ada 2, ada D, ada 3. Netral, R mundur, handbrake, console box. Di sini kuncinya, mengunci membuka, ada power outlet, AC digital dengan fitur auto, head unit touchscreen dengan pencerminan Apple CarPlay Android Auto, lampu hazard, steering switch. Ini untuk kontrol daripada washer, satu rumah untuk washer depan, yang ujung ini washer belakang. Ini untuk kontrol daripada lampu, lampu utama LED auto, ini untuk fog lamp yang di tengah ini. Ini ada engine start, kontrol kaca spion, central lock. Ini kaca spion langsung terlipat. Ini sun visor. 4 kacamata, lampu kabin berfungsi. Ini sisi belakang, headrestnya ada GR, AC double blower. Ini kita coba menghidupkan.
kita injak rem karena ini otomatis, sampai lampu engine start menyala baru kita start. Nih, kaca spion langsung terbuka. Ini GR AC kita tekan auto, ini otomatis barnya ini akan maksimal ya di suhu yang kita minta. Ini untuk kipas, ini untuk temperatur. Ini kipasnya naik turun temperatur. Ini sirkulasinya, ini pastikan selalu hidup agar bersirkulasi dalam. Ini untuk mode blower saja. Kita okekan. Ini head unitnya, menunya ini ada Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, dan ada Miracast. Ini untuk Android Auto, untuk Android pakai kabel data, Apple CarPlay untuk Apple, Miracast tanpa kabel data kita download Miracast, atau di Samsung namanya Smart View. Ini kita tes kamera mundur, aktif kamera dan sensor. Kita tes radio di media. Ini sumbernya, source-nya ada radio USB, Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay. Ini nanti di radio, volume di sini. Ini untuk mencari saluran ya. Berfungsi. Ini untuk putaran mesin di 8000 RPM, kecepatan maksimum 200 km per jam. Ini mesinnya kita matikan ya. Ini posisi P, kita geser nih di R, di N, D, 3. Ada indikatornya di tengah. Ini untuk di odonya ini, di tengah, di bawah posisi, di antara angka 7 dan 20 di kecepatan. Ini semua berfungsi. Kita akan persiapkan, kita akan serah terimakan ke customer. Ikutin terus. We'll be right back.
Ini sertifikat kaca film yang di sisi depan ya bang. Samping CP apa? Lumar, depan CP fan. Sekarang kan tanggal 19, berarti nanti servis pertama abang itu di tanggal 19 juga di bulan 9, ya kan? Baru servis kedua itu 6 bulan dari sekarang, berarti kan 9, 10, 11, 12, 1, 2, tanggal 19, 92, 2024, yang kedua, itu paling lama ya bang, paling lama. Berarti ketiga itu tanggal 19, bulan 8. Terima kasih banyak kepada keluarga Bapak N. Permana atas kepercayaannya kepada Predisi Matupang untuk pembelian All New Rush GR Sport Automatic warna hitam tahun 2023 sebagai mobil keluarga. Semoga mobil barunya menjadi berkat dan dapat melancarkan aktivitas dan usaha keluarga. Pre ditunggu referensinya ya bang. Sehat dan sukses selalu buat kita. Amin. Untuk info seputar Toyota.